Salam Bimbong. Kali ini saya akan memperlihatkan dan memperagakan pukulan spin di dalam drive, khususnya spin dalam top spin loop yang akan diperagakan oleh beberapa pemain sinar emas yang cukup usia dan satu pemain sinar emas yang muda usia, masih kelas pemula. Pukulan ini cukup penting, dia diperlakukan atau diadakan atau dilakukan dalam keadaan bola itu ada di bawah meja atau pas di atas meja dengan pukulan kena paling ujung sini untuk spinnya dan akan bentuknya seperti suatu parabola. Nah, ini adalah spin di dalam topspin loop, ada pergerakan oleh tiga pemain. Yang satu nanti akan dikombinasikan dengan spin dalam pukulan flat karena dia memakai bat bintik. Kita perlihatkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share to others. Salam Bimbong. Salam Bimbong. Selamat datang di channel YouTube saya, The Dr. Bimbong. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share to others. Saya tunggu komen, pertanyaan, saran, kritik dari Anda semua. Ini adalah peragaan dari top spin loop yang diperagakan oleh adik kita Azam. Dia adalah pemain sinar emas muda usia umur 9 tahun. Pukulan ini dimulai dengan bola datang tepat di bawah net, di bawah meja, di bawah sisi meja atau sedikit di atas sisi meja dengan gerakan ke atas. Nah, ini pun nanti akan dikombinasikan dengan pukulan flat backhand dengan karet bintik. Karet bintik ini akan membuat spin juga. Ini semua di dalam program spin di dalam drive, terutama lob top spin. Pukulan kedua dan ketiga akan diperagakan oleh saudara Yadi dari klub Sinar Mas, demikian juga oleh saudara Bintoro. Yadi nanti akan memperagakan loop topspin baik forehand maupun backhand dengan cara ngambil di atas meja sedikit atau di bawah meja. Demikian juga Bintoro, ini adalah loop topspin dengan tenaga besar. Ini beberapa perbedaannya. Ingat, bola akan kena di ujung. Untuk membuat spin yang keras, bola akan kena di ujung. Kalau kita mau bikin no spin, di bawah. Yang biasa ada di tengah. Baik forehand maupun backhand.
Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Salam pingpong. Udah, itu aja deh. Terus, ya, saya akan ingatkan kembali betapa pentingnya spin, betapa mutlaknya spin. Hampir di semua pukulan pasti bermuatan spin. Hingga no spin pun sekarang dianggap spin, karena itu bakalan menjadi susah. Nah, rencana selanjutnya adalah drive juga, tapi dengan adanya flag. Flag ini juga full spin. Yang ketiga adalah nanti akan diperlihatkan karet-karet yang membuat spin. Baik itu pempel in, halus, pempel out. Pempel out itu ada beberapa macam karet bintik yang bermuatan atau beranti spin. Oke, itulah kira-kira peragaan atau program hari ini. Pencet like, subscribe, share it. Salam pingpong.